No viral, no justice. Itulah topik diskusi tim Hotman 911 hari ini. Ini tim Hotman 911 datang dari berbagai daerah. Ya. Salah satu topik yang kami bahas adalah di mana nanti presiden terpilih Prabowo dilantik dan diambil sumpahnya oleh MPR. Apakah benar di IKN? Bukankah MPR itu ada di Jakarta? Apa kalau dilantik di IKN, MPR-nya di Jakarta, kantornya di Jakarta, apakah itu sah? Kenapa kami perlu ingatkan ini? Agar dari sekarang dipersiapkan bagaimana pemenuhan persyaratannya sehingga nanti tidak ada yang mempertanyakan, ya, karena masih banyak yang pasti akan protes nanti, ya. Jadi sebaiknya dari sekarang benar-benar diperhatikan secara konstitusi. Kalau Prabowo dilantik diambil sumpahnya di IKN, apakah MPR-nya ikut dibawa ke sana semuanya? Itu pertanyaan hukum yang perlu dijawab oleh para ahli hukum tata negara. Ini hanya sekedar sumbangsih agar presiden Prabowo nanti benar-benar sukses dilantik. Kita dukung penuh. Ini tim Hotman 911. Dan kami juga menyarankan Hotman 911 perlu 1000 organisasi di seluruh Indonesia. Terlalu banyak masalah hukum yang perlu no viral, no justice. Oke? Okay? Ini dia nih, cewek-cewek cantik. Semua ini pengacara berkualitas nih. Ya. Ada dari Tegal. Dari mana nih? Ini calon wali kota lagi nih di Lampung. Ya, oke? Okay?